Tekun. Mana Nasution? Jawab. Mana? Ayo jawab. Masih terus bungkam. 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 Ayo. Terus bungkam. Bicara. Ini baru cerita soal kabir. Bagaimana? Masih tetap tidak mau teken? Saya bisa injek sampai mampus, Jenderal. Teken! Saya memahat, Jenderal. Sekarang saya akan memahat muka Jenderal. Habisin saja itu! Banyak! Bunuh dia! Tiga! Bunuh! Bunuh! Sekali lagi, Jenderal. Silakan teken surat pernyataan ini. Atau Arit yang akan berbicara. Silakan! Sekarang Arit akan bicara. Arit ini Arit Tumpul, Jenderal. Sekarang mata Jenderal akan menikmati karat. Nih! Kutiar! Minta Pak Umar melaporkan bahwa pasukan Kostrad banyak berada di sekeliling istana dan Monas. Saya sudah mendengar bahwa ada munculnya antara Pak Nas.
segera kembali dan laporkan pada Pak Umar bahwa saya segera ke Kostrad dan mengambil komando. Siap kerjakan. Sampaikan segera ke Kapten Suradi dan segera siarkan lewat corong RRI. Siap, laksanakan. Sebaiknya segera kita pindah dari sini. Ya, pekerja-pekerja di sini sekarang sudah mulai pada datang. Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta, kembali di udara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter. Membawakan acara siarannya untuk pagi hari ini, hari Jumat 1 Oktober tahun 1965. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Deka. Hubungi Senko 1. Letnan Kolonel Untung menyelamatkan Presiden Soekarno dari kup Dewan Jenderal. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965, di Ibu Kota Republik Indonesia Jakarta, telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat, dengan dibantu oleh pasukan-pasukan dari angkatan-angkatan bersenjata lainnya. Gerakan 30 September yang dikepalai Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion Cakrabirawa. Pasukan pengawal pribadi Presiden Soekarno ini ditujukan kepada jenderal-jenderal anggota apa yang menamakan dirinya Dewan Jenderal. Sejumlah jenderal telah ditangkap dan alat komunikasi yang penting-penting serta objek-objek vital lainnya sudah berada dalam kekuasaan gerakan 30 September. Sedangkan Presiden Soekarno selamat dalam lindungan gerakan 30 September. Juga sejumlah tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang menjadi sasaran tindakan Dewan Jenderal ada dalam lindungan gerakan 30 September. Dewan Jenderal adalah gerakan subversif yang disponsori oleh CIA dan waktu belakangan ini sangat aktif, terutama dimulai ketika Presiden Soekarno menderita sakit yang serius pada minggu pertama bulan Agustus yang lalu. Harapan mereka bahwa Presiden Soekarno meninggal dunia sebagai akibat dari penyakitnya tidak terkabul. Oleh karena itu,
Untuk mencapai tujuannya, Dewan Jenderal merencanakan pameran kekuatan atau mass